Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang 7 arti mimpi suami sakit pertanda buruk atau baik. Bagi sebagian orang, mimpi seringkali dianggap sebagai bunga tidur semata sehingga kerap diabaikan begitu saja. Namun, bagi sebagian orang lainnya, ada yang menganggap mimpi sebagai pertanda, firasat atau isyarat akan datangnya suatu kejadian. Berbicara tentang mimpi, pernahkah kamu mendapati pengalaman tidur yang berkaitan dengan suami sakit? Mimpi ini melambangkan kamu akan mendapatkan kabar buruk. Kendati begitu, mimpi suami sakit ada pula yang membawa pertanda baik pada kehidupanmu. Namun, semuanya tergantung bagaimana situasi kamu dalam mengalami mimpi tersebut. Ada beberapa literatur yang memang secara khusus membahas arti mimpi tentang suami sakit. Lantas, apa arti mimpi suami sakit? Berikut 7 arti mimpi suami sakit yang menarik untuk diketahui, dirangkum dari berbagai sumber. 1. Kekhawatiran atau perhatian yang nyata. Mimpi ini mungkin mencerminkan kekhawatiran atau perhatian yang nyata tentang kesehatan suami. Mungkin saja kamu merasa cemas atau memiliki rasa takut terhadap kemungkinan suamimu sakit. 2. Ketidakseimbangan dalam hubungan. Mimpi tentang pasangan yang sakit juga dapat mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan atau perasaan satu di antara pihak sehingga perlu membutuhkan perawatan ekstra dan perhatian. 3. Perubahan dalam hubungan. Sakitnya suami dalam mimpi bisa mencerminkan perubahan dalam hubungan atau kondisi yang mempengaruhi keseimbangan, kekuatan, atau kontrol dalam hubungan. Yang 4, proses penyembuhan. Dalam beberapa kasus, mimpi tentang pasangan yang sakit bisa menggambarkan proses penyembuhan baik secara fisik maupun emosional. Ini bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus disembuhkan atau diselesaikan dalam hubungan. 5. Perasaan tidak aman. Mimpi tentang pasangan yang sakit juga bisa mencerminkan perasaan tidak aman atau ketidakpastian dalam hubungan. Kamu mungkin merasa rentan atau tidak yakin tentang masa depan hubunganmu. 6. Ketergantungan emosional. Jika suamimu terlibat dalam mimpi, itu bisa mencerminkan tingkat ketergantungan emosional pada pasangan. Kamu mungkin merasa terlalu terikat atau tergantung pada suami dalam beberapa aspek kehidupanmu. 7. Refleksi kesehatan mental. Terkadang, mimpi tentang pasangan yang sakit bisa menjadi refleksi dari kesehatan mental seseorang. Mungkin ada kekhawatiran atau kecemasan yang berkaitan dengan hubungan atau situasi tertentu yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Mungkin itu saja penjelasan kali ini tentang mimpi suami sakit. Semoga apa yang kamu mimpikan jadi pertanda baik. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bagikan di kolom komentar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.